Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bertemu pelaku UMKM dan komunitas konten kreator di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Gibran banyak menyerap aspirasi dari pelaku UMKM batik tradisional yang mengaku tidak bisa bersaing dengan pelaku usaha batik daring. Gibran berjanji untuk menindaklanjuti keluhan pembatik Pekalongan. Ia meminta para pelaku batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta untuk dapat berkolaborasi, termasuk memanfaatkan perkembangan zaman di dunia digital marketing. Hal ini ditegaskan saat berdialog dengan pelaku UMKM Senin 29 Januari 2024. Gibran juga mencontohkan inkubator bisnis di Solo yang bekerja sama dengan e-commerce untuk melatih pelaku UMKM. Kalau masyarakat keluar dari UMKM, keluarnya kami tampung, nanti akan kami tindak lanjuti terkait. Mengenai batik di Pekalongan sendiri, Mas, akan berkolaborasi dengan kota-kota lain, Mas, bukan, Mas? Bisa. Ini daftar nggak sih, Pak? Jangan auto jalan, Pak. Ya, itu dulu ya. Di hadapan masyarakat Pekalongan, Gibran juga berjanji untuk mengatasi permasalahan internet yang belum 5G dan PR lainnya di sektor UMKM. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.